Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayah, nikmat kita dapat bermunajat duduk di majlis yang penuh barakah ini, menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan mari kita senantiasa niatkan untuk kita i'tikaf dalam rangka kita menuntut ilmu. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa doa Sayyidina Abu Bakar? Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami yauma alqaka fihi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku itu ada pada akhirnya, sebaik-baik amalku ada pada penutup amal itu, dan sebaik-baik hari yang aku jalani di atas muka bumi ini adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Demikian pula mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma asimni bihablik warzuqni min fadlik waj'alni ahfazu amrak. Ya Allah, lindungilah aku dengan tali perlindunganmu. Karuniakan rizki kepadaku dari karuniamu, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga perintah-perintahmu. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini, saya semalam habis sholat isya langsung ketiduran karena lelah sekali, capek seharian beraktivitas kemarin. Tapi kemudian jam 10 kurang 10 menit barangkali ya, saya mendapatkan telepon dari DKM, ada Ustadz yang berhalangan, maka saya diminta untuk mengisi. Ya sudah, bismillah. Dan saya kirimkan PDF atau PowerPoint ya, materi kita pagi hari ini dengan judul Muslim dan Yahudi, mungkinkah berdialog dan bergandengan tangan. Hadirin rahmati Allah, pada prinsipnya ajaran Islam ini adalah ajaran yang terbuka, ajaran yang inklusif, ajaran yang menjadi prinsip dasar akidahnya itu adalah ta'aruf antar sesama umat manusia. Kita harus saling berkenalan, kita harus saling memahami, kita harus hidup di atas dunia ini koeksistensi damai dengan suku apapun, dengan bangsa apapun, dengan ras manapun, dengan agama apapun. Ya, itu sudah menjadi prinsip dasar dalam ajaran Islam. Silakan dibuka surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai seluruh manusia, ini tidak membeda-bedakan ya. Manusia yang dikhitab oleh Allah, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai seluruh manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya. Kalau kita menyampaikan istilah Yahudi, itu adalah bangsa. Ya. Karena Yahudi itu bukan hanya agama. Nah, ini bedanya dengan Kristen ya. Kalau Kristen itu bukan bangsa, dia nama sebuah agama. Islam itu nama sebuah agama. Ya. Yang dijelaskan, dituntunkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Innal is, inna dina indallahil Islam.
Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu fil akhirati minal khasirin. Islam ini adalah agama yang universal. Dia tidak dinisbatkan kepada sebuah nama seorang rasul. Dulu orientalis, para pengkaji barat yang mengkaji dunia timur menyebut Islam ini sebagai agama Muhammadanism. Agama Muhammad. Itu keliru, enggak ada. Nisbat Islam itu kepada agama Muhammad itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Ya. Kalau ada nama organisasi Muhammadiyah, nah itu boleh. Nisbatnya kepada Nabi Muhammad karena ingin mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau agama, enggak ada dalam ADART Muhammadiyah, agamanya Muhammadiyah, enggak ada. Islam, karena itu nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan nama seorang nabi atau rasul, tidak terikat dengan sebuah nama kelompok atau suku bangsa. Kalau Yahudi itu bangsa, sekaligus juga agama mereka adalah Yudaisme. Dari kata Yahudi juga. Nasrani itu dari nama sebuah tempat, Nazaret. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam ini meskipun kita mendapatkan sebuah prinsip dalam ajaran agama kita bahwa satu-satunya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Tapi kita ini umat yang terbuka. Umat yang diperintahkan oleh Allah untuk saling mengenal, li ta'arufu. Ayo saling ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lain. Kita bukan umat yang tertutup. Ya. Kita enggak pernah diperintahkan oleh Allah untuk mengucilkan diri dari orang lain, menutup diri dari orang lain. Walaupun kita merasa akidah kita, agama kita yang paling benar di sisi Allah, tapi kita diperintahkan Allah untuk apa? Saling mengenal, saling bekerja sama. Kita diperintahkan untuk toleransi dalam hidup umat, dalam kehidupan umat beragama. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah prinsip ajaran Islam. Hadirin masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga ada perintah untuk kita ini mencari titik temu dengan ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab ini adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani. Di dalam surah Ali Imran ayat 61 Allah taala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, jadi Islam itu ya, menyeru kepada umat agama lain, ta'alau, mari ke sini, ayo kita bicara. Ini ngajak bicara, ngajak ngobrol, ngajak dialog ya. Karena kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai umat yang terbaik, umat yang menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalian itu umat Islam adalah umat yang pertengahan, ummatan wasata. Umat terbaik. Umat yang paling adil, umat yang paling baik. Umat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penutup dari umat-umat yang mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya kamu menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Maka kita diperintahkan apa? Berdialog dengan mereka. Ya ahlal kitab ta'alu, mari ke sini. Ayo kita ngobrol. Kalau ada masalah-masalah, kalau ada perselisihan, wajar.
Perbedaan di antara agama itu pasti ada, terutama dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Gak mungkin semua agama itu mau disatukan, di blender jadi satu, gak mungkin. Ritualnya dijadikan satu, gak mungkin. Kalau dibuat satu komplek, ada komplek masjid, di dalam satu komplek itu ada gereja, ada pura, ada wihara, ada bahkan sinagog, ya itu gak masalah. Masing-masing menuju rumah ibadahnya masing-masing pada hari yang sudah ditentukan dalam ajaran agama mereka masing-masing. Ya, kalau sekedar seperti itu nggak masalah, banyak di komplek-komplek di sini kan begitu. Ya. Di Citra Grand itu masjid di sebelah sana itu masjid berdampingan dengan gereja, nggak masalah. Istiqlal dengan katedral. Ya. Kita nggak menutup diri, berdialog, berdampingan, boleh. Non-muslim kalau beribadah, tempatnya, gerejanya, penuh parkirnya, lalu minjem parkir area Masjid Darussalam, boleh gak kira-kira? Boleh. Umat Islam, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kendaraannya penuh, bisa gak parkir di tempat gereja? Boleh. Ya. Itu yang disebut dengan toleransi, kita menjaga keberagaman. Kita menghormati pilihan masing-masing, tapi bukan berarti kita membenarkan keyakinan agama lain. Nah, itu pasalnya beda. Kita harus yakin dengan pilihan kita, dengan Islam ini sebagai agama satu-satunya dari Allah. Allah nggak boleh membenarkan keyakinan di luar Islam. Tapi dengan sikap yang teguh seperti itu, bukan berarti kita dilarang untuk berdialog, dilarang untuk kerjasama dalam muamalah keduniaan dengan umat non-muslim. Hadirin rahmati Allah, ini dua prinsip ya dalam ajaran Islam. Ya. Maka dalam dialog itu, ya, kita diperintahkan apa? Mencari titik temu, kalimatin sawa, ayo kita cari titik temunya. Apalagi dalam ajaran agama kita ini, Islam, itu wajib kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Ya kan? Rukun iman kita kan ada iman kepada rasul, bukan hanya Nabi Muhammad yang kita percaya. Ya. Tapi beriman kepada seluruh nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, itu sudah otomatis kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu termasuk di dalam ucapan itu ada satu gerbong risalah para nabi dan rasul yang juga wajib untuk kita percayai. Kenapa? Karena agama semua nabi dan rasul itu satu, yaitu al-Islam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebenarnya hubungan muslim dengan Yahudi ini bagaimana sih? Ya, kalau di masa Rasulullah itu terkenal konflik, memerangi. Ya, Yahudi itu benci kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yahudi itu memerangi Islam dan kaum muslimin. Bahkan di dalam surah Al-Maidah, Anda boleh cek apa ungkapan Allah yang paling keras, yang mengecam perilaku orang-orang Yahudi, banyak di dalam Al-Quran. Saya kumpulin dalam kajian saya, ini yang buku yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini baru, yang sebelumnya itu bukunya warna putih ya, pernah saya sampaikan di depan jamaah. Judulnya, apa namanya itu, Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis. Itu di bab pertama, itu bicara tentang bagaimana perangai karakter Yahudi di dalam Al-Quranul Karim, terutama Bani Israel. Ya. Kalau kita bicara itu banyak, itulah potret bagaimana akidah dan akhlak orang-orang Yahudi ini, ya, ketika mereka berada hidup bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedengkian, karena kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad,
ya. Mereka tidak mau beriman kepada beliau. Kenapa? Karena yang mereka harapkan Nabi akhir zaman itu, yang diharapkan menjadi Mesiah. Mesiah itu penyelamat. Ya. Bagi Yahudi ini adalah lahir dari kalangan Bani Israel. Bukan dari Arab keturunan Nabi Ismail. Tapi memang di dalam kitab-kitab mereka itu diberikan petunjuk, clue bahwa Nabi akhir zaman itu akan lahir di sebuah daerah yang diberikan ciri-cirinya. Gurun pasir, kemudian ada hijau, perkebunan, taman-taman gitu ya. Nah, mereka cari itu, mereka riset, Pak. Jadi ketika tahun 70 Masehi, ya, Kaisar Titus dari Roma menghancurkan Yerusalem, ya, meratakan Yerusalem dengan tanah, negeri Syam itu dihancurkan, dibombardir kayak sekarang Gaza itu digenosida oleh Israel. Semua penduduk Yahudi itu akhirnya apa? Dievakuasi, diungsikan, mereka keluar dari negeri itu dan mencari tempat baru di mana mereka mengharapkan mereka akan mendapatkan seorang nabi yang akan menyelamatkan Yahudi. Mereka riset dari kitab mereka, katanya ketemu ciri-cirinya, maka dapatlah mereka sampai ke Madinah atau Yathrib. Ya, dulu namanya belum Madinah, namanya Yathrib, itu dikenal. Maka ada kantong-kantong koloni-koloni Yahudi, ya, di daerah Madinah, di daerah Yathrib, di Yamamah, di Tabuk, di Khaybar, itulah yang kemudian didakwahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah beranak pinak ratusan tahun dari tahun 70 Masehi sampai lahirnya Nabi Muhammad 570, itu udah 500 tahun. Mereka tinggal di Yathrib itu. Subhanallah. Nah, maka kalau ajaran Islam dasarnya itu adalah mengajarkan untuk kita berdialog, bekerja sama, bagaimana dengan Yahudi di Madinah? Nah, itu ada konflik, konflik terus itu. Ya. Ayat-ayatnya banyak yang menerangkan kebobrokan Yahudi. Surat Al-Baqarah aja, ya, Bapak Ibu kalau baca surat Al-Baqarah, itu mulai dari ayat 40 sampai 125 atau 123, itu isinya kecaman terhadap Yahudi, membongkar sifat-sifat buruk perangai nenek moyang mereka, Yahudi yang di Madinah itu, yaitu Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu dibongkar. Belum lagi di surat Al-Maidah, belum lagi di surat Ali Imran, belum lagi di... banyak sekali surat. Al-Mumtahinah, surat Al-Hasyr. Nah, jadi ada konflik di situ. Dan konflik ini itu pada kesimpulannya dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, la tajidanna asyaddanna si'adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Wahai Muhammad, kamu akan mendapati sekelompok orang yang paling keras permusuhannya kepada kamu orang-orang beriman. Siapa? Al-Yahuda. Orang-orang Yahudi. Jadi siapa Yahudi itu? Bani Israel yang kafir terhadap ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nyebut Bani Israel dalam Quran itu masih umum, Pak. Masih umum, sebab termasuk orang-orang soleh dari Bani Israel itu masuk kategori Bani Israel secara umum. Mereka banyak muslim, banyak yang muslim. Maksudnya muslim itu bertauhid kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa, itu semuanya disebut Bani Israel. Ini masih umum. Tapi ketika menyebut Al-Yahud, maka di situ sudah beda. Beda konotasinya, beda pengertian istilahnya. Itu siapa? Mereka yang ingkar kufur dari ajaran Tauhid, baik ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Daud, Sulaiman, sampai Nabi Isa alaihissalam, itu mereka dikategorikan istilahnya Al-Yahud. Itulah karakter Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Qur. Baru kemudian Walladina Ashroku, orang-orang musyrik. Tapi apakah dalam sejarah Islam selamanya Muslim dan Yahudi itu dalam konflik? Ternyata tidak. Di masa keemasan Islam di Spanyol, di Andalusia, itu Muslim dan Yahudi itu berbaur.
Muslim dan Yahudi itu baik hubungannya. Kenapa? Mereka tunduk kepada hukum ajaran, kepada kekuasaan Islam. Justru yang konflik waktu itu adalah dengan kelompok Kristen, kelompok Katolik yang ada di Spanyol, di Andalusia, yang memerangi umat Islam. Sehingga apa? Ketika terjadi inkuisisi, ketika terjadi pengusiran umat Islam dari Andalusia tahun 1492 ditandatangani, ya, apa namanya, penyerahan kota Granada, kota benteng terakhir umat Islam di semenanjung Iberia Spanyol, maka sejak saat itu umat Islam dihadapkan dua pilihan. Ya, kamu harus mas murtad jadi Katolik, ya, dari Muslim, atau kamu keluar, diusir semuanya dari Spanyol. Gak bisa mereka hidup damai di situ. Itu konflik dengan Kristen. Nah, yang jadi temannya orang-orang Islam di siapa? Yahudi. Yahudi itu ikut juga dia di apa? Di inkuisisi. Yahudi itu diusir juga dari apa? Dari Spanyol. Maka mereka diterima di negeri-negeri yang dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah atau Ottoman Turki. Mereka mendapatkan banyak fasilitas, mereka dihargai sesuai dengan bidang keilmuannya. Bahkan di Andalusia itu tidak sedikit orang-orang Yahudi, intelektual Yahudi itu menempati posisi-posisi jabatan yang penting dalam negara Bani Umayyah itu. Juga di daerah Ottoman Turki. Nah, jadi ada seperti itu. Itu selama ratusan tahun. Maka disebut oleh sejarawan Yahudi bahwa hubungan Yahudi dengan Muslim di era Andalusia dan era Ottoman itu adalah masa-masa kejayaan Yahudi. The Golden Age of Jews. Kenapa? Mereka hidup makmur. Makmur, Pak. Intelektualnya dihargai. Sama dengan intelektual-intelektual Muslim, ilmuwan-ilmuwan Muslim itu mendapatkan penghargaan dari negara. Tapi ketika Ottoman Turki ini hancur setelah Perang Dunia ke-1, nah, baru kita tahu ternyata mereka punya agenda menumpang Inggris yang menang Perang Dunia ke-1. Ada janji Balfour, deklarasi Balfour yang memberikan tanah Palestina untuk kelompok Zionis Internasional. Deklarasi itu ditandatangani tahun 1917. Dari situlah berbondong-bondong Yahudi ini di dalam perlindungan kolonial Inggris. Mereka datang ke Palestina, mereka beli lahan-lahan di Palestina, bahkan kalau gak mau dijual tanah itu dirampas, penduduk aslinya diusir, kemudian mereka menguasai tanah-tanah yang ada di wilayah Palestina di bawah perlindungan Inggris. Maka itu konflik sampai sekarang yang terjadi di Gaza ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebab itu bagaimana kita melihat ini semua? Mari kita lihat. Ya, slide berikutnya. Nah, ini. Sekarang di masa-masa konflik seperti ini, kita diminta untuk berdialog dengan mereka gitu. Ya, maka ada operasi itu disebut Hasbara. Ini merujuk kepada nama seorang tokoh ya, Zionis ya, seorang perdana menteri Israel di tahun 50-an itu yang melancarkan sebuah operasi propaganda Israel untuk seluruh dunia, terutama di negara-negara Muslim. Supaya apa? Memperbaiki citra. Nah, kira-kira begitu. Pencitraan. Supaya apa? Israel ini tidak dianggap monster. Israel ini tidak dianggap jahat. Israel ini baik. Israel ini negara maju. Israel ini negara demokratis. Israel ini menjamin hak-hak seluruh warga negaranya termasuk warga Arab tahun 1948. Israel ini penyayang, bahkan memberikan tanah kepada Palestina. Nah, itu yang dipropagandakan sama siapa itu? Si janda-janda itu. Nah, itu. Itu kan model begini-begini yang dia mempropagandakan bahwa Israel itu baik. Mau berdamai, memberikan separuh tanahnya. Mana ada
Sampai sekarang gak ada two state solution. Ya. Nah ini berlaku sudah lama. Dan puncaknya sekarang. Tahun-tahun ini setelah ada operasi ya, 7 Oktober, Badai Al-Aqsa, next. Ya. Tentu ini bukan fenomena baru, benar-benar baru. Sebelumnya sudah ada. Ya, Gus Dur udah jalan ke sono, ya kan? Pak Yahya Stakuf udah ke sono tahun 2018, ada upacara penyambutan khusus. Kemudian sekarang ini yang anak-anak mudanya di tengah-tengah perang, coba bayangkan, ingin melakukan pencitraan. Tokoh muda ini menghadap Presiden Israel. Gonjang-ganjing Indonesia sehingga apa? MUI ya menonaktifkan dua orang yang diduga terkait organisasi afiliasi Yahudi. Nah, terus di bawah itu siapa saja mereka ini? Ada di situ nama-namanya. Ini berhasil ada tangkapan layar, screenshot ya di Instagram yang bersangkutan. Itu merasa bangga ya bisa bertemu dengan Presiden Israel di tengah konflik perang yang berkepanjangan di jalur Gaza. Apa dia bilang? Saya bukan demonstran, melainkan filsuf agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan. Ya, dikirain dia bisa menasehati Israel supaya berhenti melakukan pembantaian terhadap perempuan, anak-anak ya, di jalur Gaza. Nah, ini orang-orangnya di bawah kelihatan. Dan sayangnya ini mencatut membawa nama lembaga, logonya dicantumin di situ. Kan ini ya, ibarat kata bawa-bawa nama orang tuanya, ya lu bawa nama diri lu aja gitu ya, gak usah bawa nama orang tuanya, gak usah bawa nama indo organisasinya dong, ini kan bikin malu ya. Nah itu, nah sehingga ya Yahudi juga kan pinter pak, gak mungkin dia mengundang orang begini cuma dasar apa hanya untuk cari popularitas, ya pasti dia mengundang orang-orang model seperti itu kalau memang dia bisa membawa nama besar sebuah organisasi atau sebuah kelompok. Nah itulah yang dijual. Ini bahaya. Ya, itu ada organisasinya tiga di sini. Itu ada lagi yang dari pihak Yahudinya itu ada Noahide, ya Bani Noh. Kemudian ada Kids Champ, AIDS Champ Indonesia. Ini lembaga-lembaga yang bergabung mendirikan lembaga namanya Rahim. Rahim itu singkatan dari the Ibrahim Heritage Study Forum for Peace. Ya, itu. Ini peluncurannya pada tanggal 26 April 2022. Ini memang ketika masa COVID tuh. Ya, baru selesai COVID. Kenapa? Ketika kita COVID itu tahun 2020, itu 4 negara Arab itu sudah menandatangani Abraham Accord. Sering saya sampaikan di berbagai forum. Uni Emirat, ya, Bahrain, Sudan, Maroko, itu berturut-turut. Mulai dari Agustus, September, Oktober, dan Desember 2020. Ketika kita sedang sibuk COVID, ya, sibuk urusan dalam negeri kita dulu menghadapi macam-macam prahara, ya, itu di luar, di Timur Tengah sudah menandatangani Abraham Accord. Donald Trump sponsornya. Dari situlah diperkenalkan apa? Abraham Religion. Ya, jadi kita disuruh dialog supaya kita ini menyatu bangsa-bangsa Arab. Di Timur Tengah itu kan ada tiga bangsa besar, Pak. Ketika kita bicara peta Timur Tengah, itu berarti kita bicara tentang tiga bangsa besar di Timur Tengah. Apa? Bangsa Arab, bangsa Persia, Iran, dan Yahudi yang ada di Israel, yang ngambil tanah Palestina. Ya, berarti kalau bicara itu berarti apa? Di situ ada agama Islam, di situ ada yang mayoritas terbesar di Timur Tengah, kemudian ada komunitas Kristen kecil seperti di Palestina, di Lebanon, di Mesir, itu minoritas. Ya. Kemudian Yahudi di negara Israel, minoritas juga. Nah, ini kita disuruh berdialog dalam payung yang namanya Abraham Religion, agama Abraham atau agama Nabi Ibrahim. Ya. Untuk apa? Meleburkan dan menyatukan tiga agama itu dalam satu konsep agama Abraham untuk menghilangkan perbedaan, kemudian untuk mengakui kebenaran tiga agama Samawi itu. Nah ternyata ini ormas atau LSM yang mereka dirikan ini pro penjajah. Bisa dilihat dari tangkapan layar
statement-statement mereka, ya, yang menyerang apa namanya rakyat Palestina, yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Zionis. Lalu kemudian ada berikutnya, ya, mereka bawa, ya, sebuah asosiasi, Komite Amerika Yahudi, American Jewish Committee. Ini yang kemarin ramai juga, ya, mengadakan seminar di Masjid Istiqlal di dalam sebuah ruang American Space Voice of Istiqlal. Namanya Dr. Ari Gordon. Voice of Istiqlal ini dia berada di bawah Masjid Istiqlal kerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika. Mempromosikan dialog Muslim dengan Yahudi. Ternyata organisasi AJC ini jelas keberpihakannya kepada Zionis, ya, memuji Israel, menyerang apa namanya perlawanan Palestina, dan di websitenya jelas-jelas berikutnya, terus slide berikutnya, ya, 13, 14, 15, kita lompat ke 15, ya, itu jelas tertulis AJC stands with Israel. Nah, ini lembaga-lembaga yang ingin mengajak kita supaya berdialog antara Muslim dengan Yahudi. Pertanyaannya, bagaimana kita mau berdialog? Kita mau bergandengan tangan, walaupun kita punya sejarah. Kita punya pengalaman sejarah nih. Mau sejarah konflik maupun sejarah damai kita punya. Sejarah konflik merujuknya ke zaman Nabi Muhammad SAW. Karena itu gak bisa dihapus dalam Al-Quran. Gak bisa dihapus dalam sunnah Nabi SAW bagaimana perilaku jahatnya Yahudi kepada Islam dan kaum muslimin sampai diusir dari Madinah. Sampai Nabi bersumpah tidak boleh ada dua agama ini berdampingan di Jazirah Arab. La yajtami'u dinani fi jaziratil Arab. Ya. Itu kira-kira ucapan Nabi, Pak. Itu berlaku sementara di zaman itu atau sampai hari kiamat itu? Ini. Ya. Tapi disebutnya Jazirah Arab. Kenapa? Karena Jazirah Arab itu pusat agama Islam, pusat penyebaran Islam, ya kan? Kalau di luar Jazirah Arab boleh, itu mafhumnya, ya. Tapi kalau sekarang, coba lihat sekarang Timur Tengah, oh Yahudi sudah merajalela, dia masuk ke kantong-kantong Islam tuh. Masuk juga ada free video sampai ke Madinah, ya, sampai mau bikin lahan perkebunan mengenang nenek moyang mereka yang dulu tinggal di Madinah, Pak. Ini bagaimana? Ya. Diizinkan bangun sinagog di beberapa negara Arab, coba bayangkan. Padahal Nabi sudah menyatakan demikian, gitu. Nah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah damai juga kita punya ratusan tahun di Andalusia dan era Ottoman Turki, Muslim dengan Yahudi ini gak ada masalah. Ya. Atau jangan-jangan gak ada masalahnya karena mereka lemah. Belum punya kekuatan. Nah ini masalahnya. Kalau punya kekuatan, mereka punya kesempatan, mereka punya backing. Ya, bukan backing soda. Ya. Backing militer gitu ya. Dia punya duit nih. Tapi kan rakyatnya kecil, sedikit. Maka dia tunggangi apa? Yang menang Perang Dunia I, yang menang Perang Dunia II, Inggris dan Amerika yang jumlahnya lebih banyak, jumlahnya kuat, militernya kuat, punya menancapkan kuku di mana-mana. Dia tunggangi negara-negara besar ini untuk apa? Untuk kepentingan dirinya, untuk bisa membangun sebuah negeri yang namanya Israel merujuk kepada kejayaan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam menurut kita Islam. Kalau menurut mereka King David and King Solomon. Itu masa kejayaan Yahudi. Mereka ingin kembali ke masa itu. Dan mereka bertekad ketika mendirikan negara Israel, itu ingin membangun kuil Sulaiman yang ketiga. Di atas reruntuhan Masjidil Aqsa. Karena mereka meyakini Beit Hamikdas, kuil Sulaiman itu lokasinya ada di area komplek Masjidil Aqsa. Tapi tahun 67 mereka sudah kuasai komplek itu, dalam perang 6 hari dilakukan penggalian terowongan di bawah Masjidil Aqsa, mencari bukti-bukti arkeologis, enggak ketemu. Tulisannya kagak ada, bekas lempengan batu-batu di zaman itu enggak ada.
Ya. Malah yang ditemukan itu apa, situs-situs cagar-cagar budaya yang berasal dari era Islam. Subhanallah. Nah, apakah ketika kondisi seperti ini cocok bagi kita untuk melakukan dialog Muslim dan Yahudi? Ini pertanyaannya. Ya. Sampai ketika kita boikot produk-produk Israel, ya, setelah fatwa MUI keluar, itu kan rame. Tapi anehnya ini kan ya yang menyakiti hati kita semua, itu di bulan Ramadan kemarin, waduh, kata aktivis kemanusiaan, ini apa namanya, diborong semua brand-brand terkemuka yang kita boikot, semua jadi partner buka puasa Masjid Istiqlal gitu ya. Nah, ini kan menyakiti itu. Sehingga banyak komentar-komentar netizen gitu ya. Ketika seruan boikot terhadap Israel baik produknya atau ketika Olimpiade Paris 2024 seruan boikot ini ya kepada Israel, ya komentar netizen itu pedes-pedes ya. Ya, kejauhan Pak katanya. Itu Imam Masjid Istiqlal aja kagak diurus katanya. Ya, gara-gara begitu. Itu enggak melakukan boikot. Ini gimana ini? Amin rahmat Allah. Berikutnya. Nah, ini ya tangkapan lain semua ada. Di sini sudah ada bukti, ada jejak-jejak digitalnya ya. Sampai beliau apa di Amerika 6 minggu itu melakukan kegiatan ini. Nah, pertanyaannya ini bukan barang baru. Kalau di Timur Tengah tawaran untuk dialog Muslim Yahudi itu sudah lama. Sejak sebelum ada Abraham Accord itu tahun 2004. Saya ingat betul saya waktu masih di Mesir, masih S2 ya. Itu tokoh cendekiawan Mesir, Sekjen Organisasi Persatuan Ulama Dunia, Dr. Muhammad Salim Al-Awwa, Profesor Doktor ya, itu sudah menulis artikel di Al Jazeera. Limadza la nuhawirul yahud? Kenapa sih kita tidak mau berdialog dengan Yahudi? Kan ya dialog Muslim Kristen biasa ya. Biasa. Dialog Muslim Kristen, Al-Azhar dengan Vatikan itu kemarin menandatangani apa? Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan Universal tahun 2021 kalau tidak salah. Ya. Sebelumnya ada namanya Konsili Dialog Islam dan Kristen di bawah Paus Vatikan. Kemudian Al-Azhar juga punya lembaga Komisi Dialog Islam dan Kristen, itu bekerja sama. Sering diadakan dialog, termasuk di Doha. Lembaga ulama yang dipimpin oleh Syekh Yusuf Qardhawi itu juga mengadakan dialog Islam Kristen di Doha tahun 2004. Nah, ketika terjadi dialog Muslim Kristen di Doha itu, jilid 1, ada beberapa peserta yang bertanya, kok kenapa kita hanya melibatkan Kristen? Di Timur Tengah ini kan dialog bukan hanya Muslim, kan ada Yahudi itu. Ya, kan ada Yahudi di situ. Kenapa kita enggak juga ada dialog Muslim dengan Yahudi selain dialog Muslim Kristen? Atau katakan dialog tiga agama lah. Muslim, Yahudi, Kristen berdialog duduk satu meja. Nah, inilah yang disampaikan keluhan lalu kemudian dijawab. Ini jawabannya bernas. Ya, apa kata beliau? Innal Qur'anal Karim yuhaddidu lana dusturat ta'amul ma'ahlil kitab fi suratil mumtahinah. Jadi yang namanya Al-Qur'an itu yang kita yakini kemurniannya, keasliannya, ya, itu telah menetapkan undang-undang, ya, sebuah aturan bagaimana kita berinteraksi dengan ahlul kitab. Prinsipnya itu ada dalam surah Al-Mumtahinah. Surah Al-Mumtahinah itu di juz 28 ayat yang ke-8 dan 9. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu wahai umat Islam. Enggak melarang kamu. Untuk apa? Ya, untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dengan alasan agama. Dan tidak mengeluarkan kamu, mengusir kamu dari negeri-negeri kamu.
Jadi itu Allah enggak larang. Silakan, bahkan wajib hukumnya berbuat baik dan berlaku adil kepada ahlul kitab, orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Selama mereka tidak melakukan dua hal. Apa yang pertama? Tidak memerangi kalian wahai umat Islam karena alasan agama. Yang kedua, tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Kira-kira dua syarat ini terpenuhi enggak sekarang? Ya? Diperangi iya, diusir juga iya. Hak Palestina, hak umat Islam. Bukan hanya umat Islam loh yang dimusuhi Yahudi itu di Palestina. Kristen juga. Gereja ketiga tertua di dunia itu ada di jalur Gaza, dihancurkan kemarin di awal-awal perang. Ya, komplek rumah sakit terbesar di Palestina di jalur Gaza itu namanya komplek rumah sakit Baptis, itu didirikan oleh Kristen Ortodoks. Ya, itu besar. Dibombardir oleh Israel, 500 orang mati. 500 sekali bombardir, bayangin, hancur semua rumah sakitnya. Coba. Jadi yang diserang itu bukan hanya Muslim, tapi juga Kristen. Gitu. Karena dianggap Muslim dan Kristen di Palestina itu sudah menyatu, menyatu dalam muamalah, menyatu dalam prinsip perjuangan melawan penjajah. Jadi nggak dibeda-bedakan oleh Yahudi ini Muslim dan Kristen karena sudah menyatu, karena mereka sama-sama Arab kan, rasnya Arab pak. Jadi Kristen yang di Palestina itu rasnya juga Arab, ngomongnya bahasa Arab. Ya. Dia bisa baca Quran, dia bisa baca Injil gitu kan. Ya. Kalau kita kan baca Quran enggak gitu, bahasa Injil juga enggak bisa gitu. Tapi kalau orang Arab di Palestina bisa, dia tahu dia. Ya. Karena ritual-ritualnya juga dalam gereja pakai bahasa Arab. Ya. Itu dihancurin juga sama Yahudi pak. Jadi dua-duanya ini syaratnya enggak terpenuhi. Jadi kita wajib berbuat adil, berbuat baik kepada Yahudi dan Nasrani. Itu wajib hukumnya selama mereka tidak melakukan dua hal, yaitu memusuhi, memerangi kalian karena agama, dan mengeluarkan atau mengusir kalian dari rumah kalian. Nah, di ayat yang ke-9 yang Allah larang itu adalah innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallaw. Yang dilarang oleh Allah ya oleh kepada kalian adalah kalau kalian berwala. Apa wala? Lo memberikan loyalitas, mencintai, menjadikan mereka sebagai teman dekat, menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai junjungan, ya, mencintai mereka yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari rumah kamu, dan mereka yang membantu, bahkan ya, walaupun dia bukan orang Yahudi, walaupun dia bukan orang Nasrani, kalau mereka zoharu ala ikhrajikum, membantu, mensuplai senjata, memberikan logistik kepada mereka ahlul kitab Yahudi Nasrani yang mengusir kamu dari negeri kamu, itu juga kamu gak boleh berwala kepada mereka. Ini prinsip Al-Quran luar biasa. Jadi semua dialog antar umat beragama, ini prinsipnya harus mengacu ke sini. Apa? Islam itu agama yang selalu bicara tentang keadilan, bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang hubungan manusia dengan tanah kelahirannya. Gak boleh orang dicabut dari tanah tempat kelahirannya. Gak boleh manusia apapun agamanya, apapun keyakinannya itu diusir dari tanah kelahiran. Gak boleh. Itu prinsip dalam Islam, Pak. Luar biasa. Sangat humanis. Jadi kalau ada umat beragama, apapun agama itu, melanggar hukum dasar ini, kita gak boleh berwala kepada mereka. Ya. Nauzubillah min zalik. Wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun. Siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka itu berarti mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka di situ dikatakan
kami menolak dialog dengan Yahudi Zionis, ya apa namanya, dan kami akan apa namanya natawaqqafu fihi ma'al yahud ghairi sahainah. Sebab Yahudi itu ada dua macam di dunia ini, ada Yahudi Zionis, ada Yahudi yang non Zionis. Siapa Yahudi yang Zionis? Yahudi Zionis itu yang menganeksasi, menjajah tanah Palestina, ya, mencita-citakan berdirinya negara Israel Raya sebagaimana masa kejayaan Nabi Daud dan Sulaiman, dengan mengusir paksa orang-orang Palestina yang tinggal di Baitul Maqdis, ya, dengan menghancurkan situs-situs ibadah dan mengusir umat Islam dari negerinya. Nah, Yahudi yang non-Zionis juga ada. Mereka tidak percaya dengan doktrin Zionisme. Mereka menentang berdirinya negara Israel, meskipun mereka jumlahnya minoritas. Ini disebut namanya Nature Carta. Mereka Yahudi, ada di Amerika, ya, jumlahnya sangat sedikit, kurang lebih sekitar 500 ribu. Ya, itu menolak berdirinya negara Israel dan mengatakan Israel berdiri sekarang itu justru mempercepat kehancuran Israel. Sebab berdirinya negara Israel dalam kitab mereka itu dikatakan adanya hanya di akhir zaman, ya, dibawa oleh Nabi Mesias penyelamat di akhir zaman itu, bukan sekarang katanya. Oh, Mesiasnya belum ada. Gitu. Itu ditentang, namanya Nature Carta. Nah, bagaimana dengan dialog dengan Yahudi non-Zionis? Kami sikapnya itu abstain, natawaqqafu fihi. Sampai bagaimana? Hatta yakuman dalilu ala khurujihim min hukmi ayatil mubtahina. Sampai betul-betul tegak sebuah petunjuk bukti bahwa mereka tidak masuk ke dalam kategori ayat surat Al-Mumtahinah ayat berapa? 8 dan 9. Alladzi yamna'una min mualatil muqatilina lana fiddin wal mukhrijina lana minad diyar wal muzahirina ala hadzal ikhraj. Sebab ayat Al-Mumtahinah ini melarang kita umat Islam untuk loyal kepada orang-orang yang memerangi kita disebabkan agama, yang mengusir umat Islam dari negerinya dan yang membantu pengusiran itu dari negeri kita. Nah, pertanyaannya, adakah loyalitas yang lebih, ya, nyata? Wa ayyutawallin lil muqatilina lana fiddin al muzahirin ala ikhrajina min buyutina wa akbar minal julusi ma'hum. Apakah ada loyalitas yang lebih besar kepada musuh-musuh kita, kepada para perampas tanah kita, kepada orang yang memerangi kita karena agama? Apakah ada loyalitas yang lebih besar dari duduk bersama mereka di meja-meja dialog? Apakah ada pengkhianatan yang lebih besar dari apa namanya, dari kita datang bermuka manis cipika-cipiki dengan mereka ketika mereka membantai saudara-saudara kita? Ya, silakan dijawab sendiri. Jadi nggak pantas itu dilakukan. Kenapa? Karena kita punya undang-undang. Ya, dialog dengan agama apapun, dengan umat agama itu merujuk kepada surat Al-Mumtahinah ayat 8 dan 9. Ya, jangan karena pengen popularitas, karena pengen dianggap bilang apa, tokoh toleran, ya, tokoh toleransi, atau tokoh moderasi beragama dan sebagainya. Lalu kemudian kita memberikan wala kita kepada orang-orang yang melakukan agresi terhadap, ya, umat Islam. Yang diagresi ini bukan hanya umat Islam biasa, bukan hanya apa namanya mengeluarkan dari negerinya, tapi ini melakukan agresi terhadap akidah, agresi terhadap situs suci umat Islam yang ada di Masjidil Aqsa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahualam bissawab. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.